Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Sekarang Adit mau belajar bersama nih. Wah, iya Adit, benar-benar. Kita mau belajar bareng biar tambah pintar, biar tambah cerdas, biar tambah sayang, biar tambah akur, biar tambah akrab. Iya, Bos. Papa juga seneng nih. Sekarang kita belajar di acara kita nih. Ceria, cerdas dan bahagia. Halo, halo, halo. Assalamualaikum teman-teman semua. Udah kangen nih Adit sama teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas burung yang cantik lagi nih. Burung ini terkenal dengan keindahan bulu-bulunya yang menakjubkan. Namanya burung merak. Yeay! Teman-teman, diperkirakan burung merak ini berasal dari Sri Lanka dan India. Mereka tinggal di hutan terbuka dekat sungai. Oh iya teman-teman, burung merak ini terkenal dengan bulu ekornya yang indah. Tuh, tuh, tuh. Indah banget kan pas dibentangin sayapnya. Gemes banget nih Adit. Selain karena keindahan bulunya, burung merak juga memiliki nilai budaya dan simbolisme sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan keindahan. Nah, ada satu lagi nih teman-teman, info tentang burung merak. Ternyata burung merak itu bisa terbang loh. Kelihatannya sih memang sering ada di darat, tapi mereka juga bisa terbang loh. Cuma memang gak bisa terbang tinggi seperti burung-burung lainnya. Hal itu disebabkan ekor merak yang besar dan berat. Nah, setelah ini kita saksikan sama-sama yuk fakta-fakta lain tentang burung merak. Yuk ah! Halo adik-adik. Burung yang memiliki bulu ekor yang cantik rupanya ada 3 spesies loh. Yang paling terkenal adalah merak biru atau merak India dan merak hijau. Merak biru bisa ditemukan di India atau Sri Lanka, sedangkan merak hijau bisa ditemukan di Jawa atau Myanmar. Dan makanan mereka terdiri dari aneka biji-bijian, pucuk rumput, dedaunan, dan juga aneka serangga, seperti laba-laba atau cacing. Gimana adik-adik? Menarik kan? Wah, cantik banget ya teman-teman burung merak ini. Pengen banget deh Adit lihat langsung burung merak ini. Hehehe, keren kan, keren kan? Apa tadi nama hewannya? Iya betul, burung merak. Teman-teman emang pinter-pinter banget ya. Seru banget kan hari ini? Adit pamit dulu ya. Besok kita belajar lagi sambil seru-seruan ya. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah, kita udah belajar bersama kan teman-teman, adik-adik juga. Seneng kan? Seru ya? Oh, iya dong, seru kita kan biar tambah pengetahuannya ya. Adik-adik yang tambah pintar, teman-teman juga tambah keren, tambah cerdas ya. Ya gak Sopo, gitu? Iya Bos, Sopo seneng biar nanti Simbok juga jadi seneng. Oh iya, benar Sopo, kita tuh harus jadi kebanggaan orang tua kita. Kebanggaan orang-orang yang mencintai kita, ya toh? Iya teman-teman, iya, sampai di sini dulu ya. Besok insya Allah kita ketemu lagi. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum. Oh iya, teman-teman, langsung ya. Di like, di subscribe. Kamu dulu. Sama Anu, jangan lupa di share. Terima kasih.